Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah terserang wabah yang asalnya entah dari mana. Banyak remaja yang sudah terjangkit aksi menular ini, yaitu aksi challenge yang baik terbilang idiot dan sangat nekat. Challenge yang pernah viral di medsos, beberapa di antaranya adalah mannequin challenge, turun naik challenge, dan beberapa ini muncul tantangan baru yang disebut squat sit challenge atau boom boom challenge. Bahas satu persatu. Ada yang bilang ini goyang bumbum, tam-tam, dan menyebutnya dengan bumbum challenge sebab lagunya pengiringnya berjudul bumbum tam-tam yang dinyanyikan oleh McVioti. Menuai banyak komentar negatif, video ini banyak komentar negatifnya dan kecaman dari netizen karena tidak sesuai dengan etika, moral, agama, dan bangsa. Selain komentar di atas, beberapa komentar lain mengatakan bahwa video tersebut sama dengan salah satunya dengan gaya dalam berhubungan intim, yaitu woman on top. Kamu pasti tahu woman on top. Dan inilah tempat yang biasa digunakan untuk squat challenge. Di kamar. Di mall. Di jalan, di tempat makan, di Pertamina, di eskalator, di jalan lagi, dan di toko, di tempat main, di Pertamina, di toko lagi, di tempat main, di toko lagi, di toko lagi, di ATM, di toko lagi, di jalan lagi, di Pertamina, di toko lagi, di Pertamina, di jalan lagi ada truk lewat, di atas mobil gerget. Inilah aksi kedua, yaitu dari aksi seorang bidan. Katanya inilah tempatnya di WC. Di kursi, di tempat bayi, di tempat pasien, di kamar pasien, di lantai, di dekat pagar, di bawah meja, di tiang oksigen. Dan inilah ada aksi yang ketiga, ada baju merah di taman. Pakai helm di jalan, taman. Pakai payung di taman. Pakai sarung di Tugu Monumen. Di atas kursi pakai handuk. Di atas motor. Di atas motor, coy. Dan ini yang asli yang keempat, jilbab. Wow, mantap. Di kamar mandi. Di kamar. Di atas motor. Mantap. Di tangga. Goyang terus, asik. Di bawah tangga.
ada orang lewat di kamar lagi. Di rooftop, asik. Di rooftop, di rooftop, di tengah keramaian, di parkiran. Ya, bayangannya satu ini sangat wow sekali. Astagfirullah, astagfirullah, jangan dilihat. Waduh, gak kuat, gak kuat. Astaga, jangan dibayangin. Astaga, aduh, angin kencang. Shit, shit. Kali ini kayaknya ada yang pakai helm. Dia sangat menikmati. Astaga, cantik ya, lumayan. Temannya gantian. Kayaknya di bawah ada air, jadi kayak lagi bokeh. Ini duet. Wah, keren. Aduh, gak bisa bayangin. Nah, ini yang cewek ini lagi siap-siap. Iya. Aduh, kedua lagi. Nambah lagi gak? Nambah lagi? Oh enggak. Aduh, ini apa nih? Ini gaya. Aduh, ini di mall. Itu salah fokus. Nambah lagi dua. Duet. Ini di eskalator. Astaga, ini di mall. Astaga, sangat mencengangkan. Ini di matahari. Cara jat YTM di tengah keramaian. Narsis, gak apa-apa. Gak malu lah. Ini paling wow. Di atap rumah, di atas pagar, di atas motor. Mantap sekali, mas. Nah, ini di atap rumah lagi. Di atas air itu dia. Di atas air. Mantap. Di atas galon, nggak pecah tuh galonnya. Astaga. Waduh, gue yang lagi spek challenge. Nah, ini di tengah keramaian. Ya malu-malu dilihat orang. Coba lihat. Asik. Yang terus di parkiran. Nih, orang bingung lihat dia. Nih, ibu-ibu tuh lihat. Itu ngapain ya orang itu? Pasti mikirnya seperti itu. Ya, aduh, di tempat ini pun jadi ya. Astaga, astaga, gak malu ya, astaga. Lanjut terus. Nah, ini cantik nih. Ini apa ini? Ya dibuka. Stop. Aduh, dia namanya. Salah fokus nih. Aduh, apa tuh? Aduh, sama mereka.
Join terus. Asik. Oh, mantap, mantap. Aduh. Milu. Ini ada dua orang, bocah nih. Selanjutnya. Aduh, gilanya di Indomaret nih. Eh, apa-apa. Tengah jalan. Di atas motor. Di atas motor lagi. Pos apam. Tengah jalan. Astaga. Itu tua. Dibuka kos, astaga. Siapa lu? Udah diterang-diterang. Anak SMA. Aduh. Ini. Wah. Aduh. Gak tenang. Astaga, di atas kursi. Aduh. Nah, ini. Di atas atap.